Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, alhamdulillah. Syukur kita raja subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah keyakinan. Ya, bisa jadi. Ya. Tidak adanya pikiran dalam sebuah majelis, menghadiri sebuah majelis, bisa jadi pikiran kita kalau di rumah, entah kita tidak bisa menjaminnya, ya. Bisa saja pikiran kita lebih buruk, bisa saja pikiran kita bisa menghasilkan penyakit gitu. Nah, karena salah satu faktor terbesar yang mampu diobati zikrullah itu adalah penyakit yang ada di dalam jiwa, penyakit yang ada dalam perasaan kita gitu. Nah, saya rasa semua orang memiliki kekhawatiran itu, memiliki kecemasan. Nah, dengan berzikir ini mampu menjadikan kita lebih dewasa, lebih apa lagi namanya, kita mampu mengondisikan, memberikan pemahaman atau memberikan, mengobati diri sendiri, bagikan diri sendiri dengan keberkahan zikir ini gitu. Nah, jadi saya mengajak sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman lebihki, untuk senantiasa betul-betul berzikir, tidak hanya sampai di lidah doang, tapi betul-betul berzikirnya, yang berzikirnya di hati, zikirnya di kepala, zikirnya di tangan, zikirnya di kaki, semuanya rasanya bergetar dengan zikrullah. Bukankah toh nanti di hari tanya jawabnya itu kelak yang menjawab bukan cuma lidah doang, tapi yang menjawab tangan, yang menjawab kaki. Iya. Jadi kesikiran biasa-biasa, hal-hal yang berkarat di tangan, di kaki dengan zikrullah. Iya. Jadi senantiasa kita berzikir sama Allah, ingat Allah gitu. Zikir artinya kan ingat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iya. Bagaimana bentuk posisi keadaan kita itu sewaktu-waktu itu kita beringat Allah, berzikir kepada Allah. Kita berkumpul kembali alhamdulillah. Dengan adanya kita berzikir, pastinya beda-beda niat kita gitu. Ya kan? Ada yang berzikir kepada Allah, ya, namun memiliki penyakit. Iya. Unzilul Qur'an wa syifa. Ada yang ingin dimudahkan segala urusannya. Ada yang ingin ada yang berzikir bermajelis agar Allah senantiasa memberikan kekokohan, ya, mampu menentukan hal yang terbaik, ya, menjadi al-furqan, pembeda mana yang terbaik dilakukan, mana kagak, gitu. Jadi banyak manfaat-manfaatnya tergantung dari kita masing-masing. Yang penting jangan berzikir mau kaya, gitu. Tidak ada amalan kayak gitu. Kalau mau kaya kerja, doa kerja, habis doa kerja, ah itu bisa kaya, gitu. Kalau zikir bikin kaya, waduh, zikir saja, Pak. Nah, ini apa pemahaman yang keliru. Katanya buat amalan, salawat 1000 kali, 100 kali. Terus, setelah itu,
katanya nanti dapat rezeki. Masya Allah. Ya. Padahal tujuannya bersalawat itu adalah karena kita meluapkan kerinduan, kecintaan kita kepada Rasulullah. Bukan zikir minta apa, bukan salawat minta uang, minta rezeki, minta harta, bukan, tidak ada itu ajarannya. Salawat tujuannya karena kita melampiaskan kerinduan, kecintaan kita kepada Rasulullah. Begitu pula berzikir, kita melampiaskan perasaan kita kepada Allah agar kita dituntun oleh Allah, gitu ya. Dengan keberkahan kita habis itu dituntun sama Allah, keberkahannya dikasihlah petunjuk, kerja ini, lakukan ini. Saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang punya penyakit, katanya ini penyakit saya tidak sembuh-sembuh, insya Allah sembuh. Cuman pada sampai hari ini kita belum menemukan solusinya. Itu saja bedanya. Nah makanya kita harus perkokoh keyakinan kita dengan cara seperti ini, berjamaah kita. Nah khususnya kalau penyakitnya ternyata dihambat dengan dihambat dengan makhluk-makhluk yang memang biasanya ngikut gitu, ada khadamnya, ada sihirnya. Nah, najin ini takut dengan orang yang lebih besar suaranya mengelantunkan ayat Al-Qur'an itu mengelantunkan zikrullah. Jadi kalau kita bermajelis seperti ini, berkumpul seperti ini, kita lampiaskan zikir kita dengan keikhlasan, kita nikmati zikir kita, masya Allah. Mau lewat mana, dicela apa lagi si setan itu mau bersembunyi gitu. Khususnya yang beruntung yang punya rumah, enaknya dia double untungnya. Jin di rumahnya check out ya. Berangkat dia cari kurir ya, ngangkat barang-barangnya di rumah ini tentunya. Kalau beliau Mbak Masri niatnya ke situ juga gitu. Nah, ini yang nama lebih niat harus kita pasang lagi nih sebelum mulai zikir. Bukan sudah menunggu panggilan doang, tidak enak sama keluarga dipanggil zikir datang aja kan. Ya kalau di rumahnya kayak gitu, ya tidak enak lah zikir, ngantuk aja gitu. Emang itu doang. Nah, padahal kita tidak tahu, bisa jadi sumber keberkahan Allah turunkan di tengah-tengah kita dari salah satu jamaah di antara kita. Bukan saya hanya satu titik doang sayangnya. Iya, karena harus ada yang imamnya, harus ada yang koordinirnya. Ya, soal keberkahan saya tidak menjamin diri saya. Bisa saja di antara salah satu di antara kita, mungkin kita punya penyakit, karena penyakit itu kita betul-betul ikhlas, gara-gara penyakit itu kita dekat sama Allah, ternyata di tengah-tengah ini manfaatnya luar biasa. Menjadi keberkahan untuk kita semua, tak besar mananya benar. Jadi untung kita yang punya rumah yang luar biasa, beliau Pak Masri ya, sama keluarga enak. Kenapa? Kalau kita lampiaskan semua sama-sama zikirnya, masya Allah. Dalam mondok sih kan, tiga kemalok. Pengalaman saya Pak dengan rukia ini, iya. Selalu saya katakan 10 tahun lebih gitu. Semakin saya besarkan suara saya di dekat telinga orang yang sakit, yang ada kandungan jin dalam tubuhnya, di darahnya, di urapnya, di mana-mana tinggal, di lambungnya, semakin besar suara saya kasih perdengarkan, masya Allah itu mereka itu terpental-pental di jinnya itu panas, masya Allah. Jadi kalau kita berzikir satu orang saya dengar, apalagi kalau kita banyak. Niatnya berjamaah itu luar biasa dahsyatnya. Yurusetang dihalangi balik tak tempat tidak yurusin kiri, tapi nelekai pahala balik yurupero yang penghalang balik lasata nulis lasa medis. Tapi entah seta ti mandre mandre masawa yurup setangin nafuji diisi nafuji darah nafuji darah. Yang infeksi dibantu sama setan itu. Akhirnya susah untuk sembuh. Karena itu setan yang nampak culi-culi. Negara ringi. Dengan berzikir Allah buka itu. Dengan apa? Masing-masing ketingkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu,
untuk melebihku terlebih ke meraja. Ya. Masya Allah. Di sini belum ada air minumnya, Pak Mas. Belum ada air minumnya di sini. Iya, saya mewakili ya sobat-sobat yang lain. Iya. Belum ada, kasihan, Pak ya. Iya, tahu-taunya zikirnya nikmat, 2 jam, 3 jam, 1 jam, 1 menit, lanjut tahajud baru pulang. Ya mah haus tentunya. Iya. Ya, mesti dekat-dekat sandinya. Iya. Ya udah cukup ya. Gimana di situ Bu, kondisinya panas, pengap? Ayo. Jadi seperti kemarin yang sudah sering 1-2-3 kali sama-sama berzikirnya. Tentunya yang harus kita sadarkan pada diri kita, dalam diri kita itu adalah saya membutuhkan zikir ini, itu aja dulu. Sesuai dengan niat kita masing-masing. Iya. Itu saya katakan tadi, yang punya rumah untungnya dia sendiri. Dobel untungnya, udah rumahnya, udah orangnya, udah hartanya, Allah semua singkirkan yang sering-sering nempel, yang menarik-menarik bala itu dengan zikir Allah angkat. Pasti. Bukan insya Allah lagi. Pasti. Yang mau di insya Allah itu janji. Yang ini insya Allah dengan zikir di kena bata-bata. Ya naunaki loki naun bata-bata dan segi zikir. Tidak ada. Narekong keki mampu pakuji. Orang yang menyadari dan membutuhkan zikrullah akan muncul di saat dia melantungkan kalimat zikirnya, akan muncul cinta kepada Allah. Orang yang berzikir dengan kesadaran dia membutuhkan zikrullah, dia sadar bahwa dia betul-betul mengharapkan genggam jiwa yang digenggam oleh Allah. Pasti. Dengan adanya kita tujukan ke sana, Allah semata, nanti Allah perbaiki apa yang diniatkan. Aniak ni jolo, kepura nikmatnya apa sifat-sifat isak data, pura ni ro, nareku angka ni api tak makas seksima tak sifat pengalat talam terusura urusan orang niat tak pengalat talam misingi. Tahu kong kong isi kirlem betul fikiran dia tak garek sinah. Dia tak gak sedih bakal leleng. Ketua kamera. Negak, wah luar biasa baca woy. Biar tuh harus sedih. Negak gue sedih. Tapi ya, insya Allah kau dakwah. Ya, sudah menyebar lagi. Ya. Yang tidak sering kena kamera. Canu-nu-nu-nu dikasih. Tapi insya Allah, ya ko sikir ya, dia diurusu ya, agak aku rana tangga atau pihak lu, jolo cinti nama tak jolo nama tak apa aku rana itu diurusu. Jadi kita membetul-betul masing-masing tidak mempedulikan lagi. Mempedulikan lagi apa yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian sebelum kita mulai sikirnya, ya, yang mau minum silahkan, yang mau mengajukan pertanyaan atau ada konsulnya silahkan. Ya, alam ini onrong. Dan jangan setengah-setengah tuh Bu, Pak ya. Jangan setengah-setengah. Biasanya yang paling sering saya dapat ya bapak-bapaknya yang gengsi-gengsi itu melampiaskan ininya. Padahal ya karena memang sibuk ya. Kalau laki-laki itu kalau udah mau serius sekali kalau soal gini, lebihnya minta ampun. Iya, Rasulullah saja luar biasa, nangis kalau sama Allah. Lah kenapa kita anggap lah, wah saya tidak mau seperti Nabi, tak iya deh, orang perkasa, orang gagah, iya, tapi tidak malu nangisnya, tidak malu nangisnya. Kalau kita tidak malu nangisnya dan tidak malu mengeluarkan semua hal yang bermasalah dalam diri kita.
lampiaskan. Kita ada Allah, kita sama Allah doang hubungannya, jangan yang lain. Sekarang saya perhatikan zikir-zikir gitu, perhatikan jemaah yang lain, ada yang ya sekedar negeru atau agar apa namanya ya temak tengelo ya apa tuh nak negeru ni cinte agak tu ya pokoknya maksimal sana tu mohon waktu jangan ni geram baman ya rumah keliling ini rumah kita masuki nafa pejaman pun Allah Taala karena ini sudah bukan bibit ni kita sudah sering gitu ya. Iya insyaallah. Jadi yang ada yang menjadi konsultan sudah. Mohon tidak ada makan dan minum di saat zikir berlanjut. Kemudian persiapkan kantongannya sudah ada masing-masing kantongannya ya. Tolong yang di perempuannya dikasih jarak sedikit supaya kalau ada reaksi saya bisa ke sana gampang jangkaunya, tidak ada sentuhan aurat gitu. Iya, tabik meraja.